Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh saja. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nih kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Kamu sehat. sehat saja. Baik. Kita mulai aja ya ibu-ibu ya. Karena ada jam 10. Ya. Baik. Bismillah. Ini kita lanjut ini materi baru ya, ibu-ibu ya, hiwar baru. Bismillah, al-hiwar as-salis. Undur wastami' wa'a'in. Hiwar atau percakapan yang ketiga. Unzur wastami' wa'a'in. Unzur, kita sudah tahu artinya bahwa makna unzur itu artinya adalah lihatlah. Wastami' artinya dengarkan, wa a'id, a'id artinya ulang kembali. Mata tastaikidun yaumal 'utlah? Astaikidu mubakkiran. Wa mata tastaikidu anta? Astaikidu mutaakhiran. Maza taf'al fis sabah? أشاهد التلفاز وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة أو كتابا أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا. Okay. Kita akan menerjemahkan hiwar ini, yaitu pertama, mata tastaikidu yaumal 'utlah, mata. Ini salah satu dari huruf istifham. Huruf istifham adalah kata-kata pertanyaan. Kemudian tastaikidu. Tastaikidu artinya bangun. Yaumal 'utlah artinya hari libur. Kapan engkau bangun di hari libur? Kemudian dijawab, astaiqidu mubakkiran. Saya bangun pagi-pagi sekali. Mubakkiran artinya adalah pagi hari. Pagi hari di sini yaitu berarti maknanya adalah pas sebelum subuh. Wa mata tastaiqidu anta? Astaiqidu mutaakhiran. Dan kapan engkau bangun? Astaiqidu mutaakhiran. Saya bangun terlambat. Mutaakhiran artinya terlambat. Oke. Mada taf'al fis sabah? Apa yang engkau kerjakan pada pagi hari? Sabah artinya pagi hari. Mada artinya apa? Taf'al artinya engkau kerjakan. Usyahidu tilfas. Usyahid artinya di sini adalah menonton. Tilfas artinya yaitu televisi. Kemudian, wa madza taf'alu anta? Dan apa yang engkau kerjakan? Aqra'u sahifatan aw kitaban. Saya membaca sahifah. Sahifah artinya majalah atau koran, lebih tepatnya adalah koran, au kitaban atau membaca buku. Oke. Aina tusallil Jum'ah?
Di mana engkau sholat Jumat? Usolli al-Jum'ah fil masjidil kabir. Saya sholat Jumat di sebuah masjid yang besar. Yang besar. Ah, ya. Al-kabir artinya besar. Wa aina tusolli anta? Dan engkau sholat di mana? Gimana? Fil masjidil Sorry. kabir. Saya sholat di masjid besar juga. Oke. Ya. Baik, Ibu-ibu, sebelum kita memulai dari percakapan ini, apakah ada kosakata yang sulit? Enggak tahu. Tastaqilu artinya apa saja Tastaiki mata? dulu. Tastaiki itu artinya Tastaqilu dulu. Bizumita. Iya. Tidur. Tidur. Tastaiki Tidur. itu artinya bangun. Nah, berarti Kamu tidur. berarti Bukan tadi. mudhari'nya domirnya anta karena ditanya adalah dua. Mata kapan tas kamu tidur? Hah? Tastaiki bangun, bangun. Bangun tidur. Kapan kamu bangun tidur? Ya, kembali. Ya, mulu butolak. 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 Sebentar, mau ngomong lagi. Butolak dari libur. Oh, itu. Orang pro ya. Ulangi lagi saja, Afon. Tadi ke belakang sebentar. Oke. Mata tastaiqidu yaumal 'utlah? Kapan engkau bangun? Tastaiqidu artinya bangun. Yaumal 'utlah artinya hari libur. Astaiqidu mubakkiran. Saya bangun di pagi hari. Wa mata tastaiqidu anta? Dan kapan engkau bangun? Astaiqidu mutaakhiran. Saya bangun terlambat. Nah, jadi di sini si Faisal pas hari libur bangunnya cepat, sedangkan si Adil pas hari libur bangunnya terlambat. Ini mubakiron ini kita gunakan untuk apa ya, maksudnya di sini karena bangunnya adalah sebelum subuh, maksudnya sebelum terbit fajar, maka mubakiron. Atau umpamanya kita datang ke sekolah kecepatan banget gitu kan, belum ada orang kita udah datang gitu kan, maka kita bangun yaitu wasaltu ilal madrasah mubakiron. Saya sampai ke sekolah pagi hari, berarti kita lebih awal, maka mubakiron dipakai. Baik, ada lagi ibu-ibu pertanyaannya? Jika tidak ada, baik, saya akan mencoba menjelaskan dari hiwar tersebut. Baik, di sini, di hiwar ini banyak kita dapati kata pertanyaan, yaitu mata, mada, Aina, jadi ada tiga nih, mata, mata, Mazah. Nah, terus Aina. ditutup dulu ya. Yang itu saya tutup dulu ya, sahabat. Ya, biar kita fokus di usaha. Oke, baik, kita jelaskan dulu sebentar, ibu-ibu. Oke. Maka di sini kita mendapatkan yaitu kalimat pertanyaan. Maka di dalam bahasa Indonesia di sana huruf istifham. Bagi. Oke. Harful istifham. Ini huruf istifham. Jadi
Ini huruf istifham. Arti huruf istifham adalah huruf-huruf yang digunakan untuk bertanya. Berarti potongan kata-kata yang digunakan untuk bertanya. Apa saja? Salah satunya adalah mata. Aina. Aina, kemudian Maza, kemudian ada A saja, berarti A ya. Kemudian ada hal. Man, kemudian Kaifa. Nah, mata artinya kapan? Maka ini digunakan untuk pertanyaan waktu. Ya, Aina. Artinya di mana? Maka ini digunakan untuk menanyakan tempat. Mada artinya apa? Apa? Ini artinya sama dengan A. A, eh bukan. Mada artinya apa? Kemudian kaifa. Kaifa artinya bagaimana? Yang kemudian di atas man, man artinya siapa, hal artinya apakah, a artinya apa. Bedanya a dengan hal, kalau a ini adalah kalimat pertanyaan yang digunakan untuk penjelasannya lebih detail gitu kan. Azakaral awil unsa gitu kan. Apakah ini di dalam Al-Qur'an? Apakah engkau memilih apa sapi betina atau sapi jantan gitu kan. Jadi ini adalah bentuk pilihan azakarul unsa azakarul Zakaril awil unsa, apakah engkau memilih sapi betina atau sapi jantan? Maka ini kita gunakan A, bukan digunakan hal. Tujuannya apa digunakan A? Pertama adalah dalam bentuk lebih meningkatkan, istilahnya mensastrakan bahasa. Maka ini A, jarang digunakan dalam percakapan hari-hari. Lebih banyak digunakan dengan hal. Dan inilah contoh huruf-huruf istifham. Insya Allah ibu-ibu paham ya. Insya Allah ya bu ya. Baik, selanjutnya yaitu penjelasannya. Nah, kemudian di dalam percakapan juga kita lihat ada kata mubakiron. Kemudian ada mutaakhiron. Mubakiron lawan katanya atau di dalam bahasa Arab artinya jiddu. Mubakiron artinya pagi, maka kita lawan katanya adalah mutaakhiron atau jiddunya. Jiddu artinya lawan kata. Oke, kemudian di sini juga kita lihat wa mata tastaikizu anta. Nih di dalam percakapan kita lihat wa mata tastaikizu anta dan kapan tastaikizu. Nih di kata tastaikizu nih, kalau kita tak ketahui tastaikizu ini domir apa ibu? Oke, kalau tastaikizu ini fi'il apa kira-kira ibu? Fi'il
Mudore, ya, fiil mudore, domirnya, yaitu domirnya an, Anta. domirnya anta, yaitu fiil mudore, domirnya anta. Kemudian kita sudah tahu kemarin disampaikan, jikalau sudah ada kata-kata strikizi ini, maka tidak perlu digunakan anta lagi. Namun, di kalimat digunakan kata anta, yaitu digunakan kata anta kembali, yang mana maksudnya di sini adalah tujuannya adalah meyakinkan. Kayak kita gitu, kurang yakin kita akan sesuatu. Maka kita ulang lagi antanya gitu. Maka misalnya gini, Ibu, kita belajar nggak hari ini? Kemudian saya nanya, hal sa apa sanata'allam hadzal yaum, hal sanata'allam nahnu hadzal yaum, maka saya menggunakan nata'allam dengan domirna, kemudian saya ulang lagi nahnu sanata'allam nahnu hadzal yaum, maka ketika saya menggunakan kata nahnu untuk kedua kalinya, maka itu adalah di dalam bahasa Arab itu adalah meyakinkan, memastikan atau mentaukidkan, meyakinkan benar-benar nggak kita akan belajar hari ini gitu. Begitu juga gitu, ya ini mata atas taik gitu, anta kapan engkau bangun, ya meyakinkan kapan engkau bangun gitu. Kemudian astaikidu mutaakhiran, saya bangun terlambat. Maza taf'al fis sabah, apa yang engkau kerjakan di pagi hari? Usyahidu tilfas, maka kata usyahid ini jarak tidak sesuai dengan timbangan yang kita lihat, yang kita gunakan sehari-hari. Sesudah syah ada apa mat, kemudian ha usyahidu. Nah, ini ada usyahidu. Maka usya alif yang ada di sini ini menunjukkan bahwa adalah ini fiil mudhari, namun domirnya adalah domir ana. Dengan apa? Yaitu dengan menggunakan kata alif ini yang menunjukkan bahwa domirnya ana. Maka di situ usyahidu tilfas, saya menonton televisi. Wa madza taf'alu anta, dan engkau apa yang engkau kerjakan? Aqra'u sahifatan wa kitaban, saya membaca, ini saya membaca koran dan buku. Maka sini, di sini kita bedakan di kata usyahidu tilfas, si tilfas dipakaikan kata pakai dipakaikan huruf alif lam nih, tilfas dipakaikan alif lam. Kemudian di akra'u sahifatan, di sahifatan tidak digunakan alif lam. Kemudian di kitaban juga tidak digunakan alif lam. Maka ini benang merah yang akan kita ambil di dalam apa namanya, di dalam kaidah nahwu. Ada pembahagian isim berdasarkan ta'yinnya, berdasarkan penjelasannya. Maka di sini ada istilahnya isim itu pertama yaitu ma'rifah, al-ma'rifah. Yang kedua istilahnya an-nakirah. Nakirah. Maka ma'rifah artinya adalah kata khusus, nakirah artinya adalah kata umum. Kata khusus, bagaimana kita menentukan bahwa kalimat itu adalah kalimat khusus dan bagaimana kita menentukan bahwa kalimat itu adalah kata umum. Nakirah adalah kata umum. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ketika kita menyebut bunga, maka bunga ini termasuk adalah kata umum. Kenapa? Karena makna bunga ini masih masih panjang, istilahnya masih banyak.
masih belum jelas. Bunga apa yang ingin kita inikan? Kalau hanya bunga, banyak macam-macam bunga, beribu-ribu macam bunga. Namun, ketika kita sebut bunga mawar, berarti jelas spesifikasinya bahwa yang kita inginkan adalah bunga mawar. Maka ketika kita menyebutkan bunga mawar ini disebut dengan kata khusus. Maka kata khusus ini dimasukkan kepada ma'rifah di dalam bahasa Arab. Kemudian, bunga tadi adalah kata umum, maka dimasukkan ke dalam kata nakirah. Karena nakirah maknanya adalah umum. Dan bagaimana cara penggunaannya di dalam bahasa Arab? Yaitu membedakan ma'rifah dengan nakirah adalah dengan alif lam. Jikalau isim itu menggunakan alif lam di awalnya, maka kata-kata itu disebut dengan ma'rifah. Jikalau kata-kata itu tidak menggunakan alif lam, maka kata-kata itu disebut dengan nakirah. Itu kata umum. Contohnya di sini, usyahidu tilfas. Saya menonton televisi. Maka televisinya dipakaikan alif lam. Sedangkan aslinya, tilfas itu kalau kita ngomong kan nggak mesti al tilfas, nggak seperti itu. Tetapi di sini dipakaikan alif lam, berarti si Adil itu menceritakan ke kita bahwa tilfasnya bersifat khusus. Bersifat khusus berarti jelas bagi kita televisi mana yang dia inginkan. Berarti dia ingin menunjukkan bahwa yang dia tonton bisa jadi adalah televisi yang sudah diketahuinya dan barangkali itu adalah televisi milik dia atau milik keluarganya gitu. Kemudian di sini ada kata-kata akra'u sahifatan au kitaban. Kemudian ditanya, kemudian apa yang engkau lakukan di pagi hari? Kata si Adil ke si Faisal. Faisal bilang, saya membaca koran dan membaca buku. Maka di sini tidak ditulis kata alif lam. Berarti di sini maksudnya adalah nakirah. Si Faisal belum menjelaskan di sini koran apa yang dia baca, kemudian buku apa yang dia baca. Berarti dia menunjukkan koran apa saja yang ada di rumah saat itu, itulah yang saya baca. Jadi dia nggak menjelaskan korannya apa, entah koran di rumah, entah koran di mana gitu kan. Jadi tidak dijelaskan, maka di sini dibuatnya nakiroh gitu kan. Apa aja yang ada di rumah itu bentuk koran, maka akan dia baca. Begitu juga dengan buku. Apa saja yang ada di dalam rumah itu bentuk buku, apakah buku kecil, buku besar, atau buku gambar dan sebagainya, pokoknya saya baca. Nah, itu perbedaannya. Kalau tilfas kan tadi pakai alif lam, berarti dia sudah menunjukkan nih tilfasnya, yaitu sudah jelas. Berarti TV yang ada di rumahnya dia baca. Berarti kalau umpamanya di si Faisal dia membaca koran, belum tentu korannya yang ada di rumahnya. Bisa jadi koran yang ada di tetangganya atau sebagainya. Masih dalam bentuk umum. Koran bisa jadi korannya ada koran yang kecil, yang ukuran kecil, atau koran yang ukuran besar. Yang kayak atau kayak yang kalau kecil kan tabloid. Kalau koran ukuran besar kan koran-koran yang bisa kita baca. Yang apa namanya, yang kayak Republika, kayak Kompas, itu koran-koran yang tadi belum tentu koran kecil dia baca, entah koran besar gitu. Begitu juga buku tadi, jadi tidak dijelaskannya secara spesifik bukunya, jadi masih bersifat umum. Inilah perbedaan antara ma'rifah dengan nakirah. Begitu juga ketika umpamanya saya nanya ke ibu-ibu, apa yang ibu masak gitu kan, maza tatbukhin gitu kan, ibu masak apa gitu, kemudian ibu jawab atbukhu dajatan gitu kan, tidak memakai alif lam, berarti ibu belum menjelaskan
daging ayamnya seperti apa? Pokoknya daging ayam aja deh, gitu kan? Berarti ibu belum jelas daging ayam mana. Berarti ibu memiliki banyak stok daging ayam di rumah. Bisa jadi ayam kate, ayam apa gitu. Ibu belum bingung gitu kan, mau ayam yang mana yang akan ibu masak. Tapi ketika ibu bilang adbuhu ad-dajajah, berarti ibu sudah menspesifikasikan bahwa ayam yang akan ibu masak sudah jelas seperti itu. Kira-kira paham ibu-ibu? Baik. Selanjutnya adalah aina tusallil jum'ah, di mana engkau salat jum'ah. Kemudian si Faisal bilang usallil jum'ah fil masjidil kabir. Maka di sini nih kaidah yang kita lihat ada al masjidil al kabir, isim, kemudian al kabir ini adalah kata sifat. Berarti ini termasuk apa, Ibu? Kalau ada kata sifatnya, maka ini disebut dengan apa? Halo? Halo, saja. Maaf, maksud. Iya. Iya. Marifat ya, saja. Bukan. Buk, Al. Yang mana? iya. Al. Al-Masjidul Kabir. Berarti? Oh, itu mau sifat ya, saja. Ya, berarti Sifat. kata sifat. Berarti ini. Ini. Nah. Ini maaf dan maaf. Ada. Ada. Iya, berarti na'at. Dan manut. Iya, na'at dan man'ut. Karena kata sifat ya, Bu, ya. Kabir artinya ini kata besar. Yang mana kabir adalah termasuk kata sifat. Kemudian sebelumnya ada kata benda. Kedua-duanya sama hukumnya. Sama-sama memakai alif lam, sama-sama muzakkar. Berarti kalau sehidup semati, seia sekata, berarti itu adalah na'at man'ut. Kemudian wa aina tusalli anta, usalli fil masjidil kabir aidon, saya salat di masjid yang besar juga. Kira-kira dari sini ada pertanyaan ibu-ibu yang harus diulang kembali, yang perlu diulang kembali. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pengen nyoba nanya-nanya ke ibu-ibu semuanya. Itu kita latihan Kemarin percakapan. saya Bu saja, saya sebentar pengen nanya itu saja, pengen meyakinkan lagi takut salah. Kalau dia sama-sama pakai memakai alif lam, berarti dia naat manut, atau dia sama-sama nakiro, dia berarti naat manut. Tapi kalau dia awalnya apa nakiro, terus huruf apa keduanya apa alif pakai alif lam, marifah, marifah ya. Itu berarti dia mudof mudof ilai. Iya, betul Bu Tapi kalau Mika. dia pertamanya alif lam, terus dia keduanya nakiro, itu saja dia berarti Berarti mutabda muftadakoban. iya. Berarti kalau dia di depan alif lam dia mutadakobar, tapi kalau dia di keduanya berarti dia mudof mudof ilaih. Gitu saja. Iya. Benar ya? Iya, betul. Iya, betul. Baik, jazakallahu khairan kasir. Meyakinkan aja, Afwan, sedikit meyakinkan. Jazakallahu khairan kasir saja. Baik. Alhamdulillah. Biasanya untuk memastikan, kadang kita ragu ya, mungkin tayah ini mau dibikin nakiroh. Pokoknya ketika kita disuruh membuat kalimat gitu kan. Caranya adalah membedakan antara mubtada khobar dengan nakiroh, yaitu dengan idofa adalah coba disisipi kata adalah. Jikalau bisa disisipi kata adalah, maka itu adalah mubtada. Berarti kita yang kita bikin adalah jumlahnya dalam adalah kalimat mubtada khobar gitu. Contohnya kayak gini. Hadza kitabun. Ini adalah
buku. Berarti bisa disisipi dengan kata adalah. Oh, berarti kita harus membuat bahwa ini adalah mubtada khobar. Berarti hadza kitabun, bukan menjadi hadzal kitab gitu. Tapi kalau kita ingin menjelaskan nanti di mubtada khobar adalah kita menjelaskan kondisi dari si mubtada tadi dengan adanya khobar. Ini adalah buku. Jadi menjelaskan bahwasanya yang dimaksud ini itu adalah buku. Berbeda dengan idofah. Ketika kita membuat idofah, maka kita bikin punya buku fikih gitu kan. Buku fikih berarti buku fikih tidak bisa disisipi dengan adalah. Berarti kalau tidak bisa disisipi dengan adalah maknanya satu, berarti itu adalah idofah. Namun ketika kita mensisipi dengan kata ini adalah buku fikih, maka berubah kaidahnya kembali menjadi mubtada khobar. Contohnya kayak gini ya. Ini umpamanya haza kitabun. Nih. Haza kitabun. Iya, Ini buku. haza kitabun. Nih, haza artinya ini kitabun. Kitab ini kitabnya kita nggak bikin pakai alif lam. Nah, berarti kalau nggak kita bikin pakai alif lam, berarti ini adalah mubtada khobar. Maka cara mengartikannya disisipi di kata ini dengan kata adalah ini adalah buku, karena si buku ini menjelaskan kata ininya gitu kan. Namun jika umpamanya kita membuat maksud dari hati kita bahwa bukan ingin menjelaskan buku ini, tapi berarti tidak bisa disisipi dengan kata adalah, maka itu adalah idofah. Contohnya hazal kitab, berarti kita mengartikannya adalah buku ini atau ini buku ini. Nah, baru umpamanya nih dijadikan ini mubtada bisa. Hadzal kitab jamilun. Berarti ini saya tambah jamilun umpamanya di sini. Jamilun. Berarti hadzal kitab ini idofah tapi posisinya sebagai mubtada. Maka jamilun posisinya adalah khobar yang menjelaskan kondisi si buku ini. Nah, itu perbedaan antara mubtada dengan idgham. Oh, berarti jadi kalau misalkan dia ada alif lam, berarti dia perlu naatnya ya saja. Dia kalau misalkan hadza alkitabu, berarti dia perlu naatnya. Enggak, naatnya berarti ini berarti kita butuh yang menjelaskan bukunya seperti apa. Berarti kalau kita perlu menjelaskan tidak memakai, maka posisinya ini menjadi mubtada khobar. Tapi kalau umpamanya Umi kita tambah di sini dengan alif lam, maka ini mubtada khobar lagi. Berarti alkitab dengan aljamil ini menjadi naat man'ut. Buku yang indah ini. Bedakan ya Umi kita ya. Buku ini adalah cantik dengan umpamanya kita tambah alif lam di sini. Maka cara mengartikan adalah buku yang cantik ini, gitu kan? Beda kan? Ya, saja. Jamila. Oh iya, beda alif lam aja beda kali artinya ya saja, masya Allah. Iya, dalamnya itu. Tapi Kiramin. ini nggak bikin ragu kan Umi Kenta ya, kalau kita nggak bikin, selain insya Allah paham ya, bisa membedakan antara tiga itu ya, insya Allah ya. Ini bagus. Nih, kalau umpamanya saya ini kan lagi haza kitabun. Berarti haza di kitabunnya kita tidak memakai alif lam. Berarti ini adalah mubtada khobar. Mubtada berarti disisipi cara mengartikannya adalah ini adalah buku. Ada kata penjelasan yang menjelaskan kondisinya, menjelaskan kondisi si ini. Tapi kalau umpamanya kita tambah alif lam, maka artinya tidak menjelaskan lagi. Tetapi kita menunjukkan hazal kitab. Berarti kita memilih, saya pengennya buku yang ini gitu kan. Hazal kitab, buku ini gitu. Mungkin bisa kita menjelaskan bukunya seperti apa gitu. Buku ini, nah, bedakan ya Umi Kentanya.
Dengan ini satu lagi, Naan Mahmud, ketika kita tambah dengan kata jamil, kemudian al jamilnya kita tambah alif lam, maka alkitab dengan al jamil sama-sama hukumnya, sama-sama memakai alif lam, maka ini menjadi Naan Mahmud. Maka cara mengartikan buku yang indah ini, gitu. Maka di hazal kitab dia idofah, Alkitab dengan Al-Jamil dia menjadi Na'an Man'ut. Maka ketika kita gabungkan semuanya, hazal kitabul jamil, buku yang cantik ini, mungkin rakhis, murah gitu. Kita ingin menjelaskan harganya murah umpamanya. Rakhisun gitu kan. Buku yang cantik ini adalah murah. Maka posisinya di sini adalah hazal kitab al-jamil sebagai mubtada rakhisun menjadi khobar. Maka ketika kita preteli semuanya satu-satu, hazal kitab hazanya. Hazanya adalah hazal kitab idofah. Al-kitabul jamil na'at man'ut. Maka idofah dan naan manut di posisi sini dia menjadi mubtada. Rohisun menjadi khobar. Seperti itu. Jadi hazanya diartikannya di belakangnya ya, buku yang indah ini kalau misalkan dia naat manut ya, cara Ya. mengartikan. Kadang kita kan bingung cara mengartikannya bisa jaya, tapi alhamdulillah sekarang jelas. Baik, oke. Baik, ibu-ibu, ada pertanyaan lagi, ibu-ibu? Baik. Jikalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya minta tolong dinaikkan lagi ibu, apa bukunya Bu. Ya. Al-mufradat. Al-mufradat berarti kosa kata. Al-mufradat artinya kosa kata. Al-urud berarti ini dijelaskan. Misalnya di apa namanya urut itu dibentangkan berarti dijelaskan. Unzur wastami' wa a'in. Unzur artinya lihatlah, wastami' artinya dengarkan, wa a'in artinya ulang kembali. Oke, pertama kitabun. Kitabun artinya buku. Apa saja Sahih. wa'in artinya apa saja? A'in artinya ulang kembali, maksudnya diulang kembali. Ulang kembali. Sohifatan artinya adalah koran. Tilfas artinya televisi. Yusyahidu artinya menonton. Nih, yusyahidu ini bisa diartikan menonton, bisa diartikan dengan menyaksikan, atau bisa diartikan menjadi saksi gitu kan, berarti kita melihat gitu kan. Umpamanya kita nonton televisi, usyahidu tilfas, kemudian kita umpamanya ada terjadi kecelakaan gitu kan. Ketika ada kecelakaan, kemudian kita pengen ngomong ke orang itu bahwa saya melihat kecelakaan itu, maka kita menggunakan usyahid ini juga. Usyahidu berarti tasaddam, saya menyaksikan kecelakaan gitu. Kemudian as-sabah artinya pagi, lawan dari sobah masa, al-masa artinya sore. Kabirun artinya besar, lawan dari kabir yaitu saghirun artinya kecil. Mubakiron artinya di pagi hari, mutaakhiron artinya di apa di pagi hari, mutaakhiron artinya terlambat atau terakhir misalnya. Baik, dari kata-kata ini kita belajar membuat kalimat
Kita mulai dari Mbak Sarah dengan menggunakan kata kitabun. Silahkan Mbak Sarah, boleh kalimatnya dalam bentuk fi'il atau dalam bentuk isim? Silahkan. Isim berarti mubtada khobar. Kalau fi'il berarti ada fi'il fa'il atau fi'il fa'il dengan maf'ul bih. Silahkan Mbak Sarah. Yang ini ana akro'u kitabun. Ana, kita perhatikan satu-satu ya. Ana Ana berarti ini sebagai Pak Akrou, ini adalah V. Iyo. Ini Mbak Sarah. Ya, baik. Saya nanyakan di sini akro'u. Akro'u ini sebagai fi'il apa di sini? Fi'il mudhari. Iya, demikian. Domirnya apa? Nah. Ya, domirnya berarti fa'ilnya adalah ana. Fi'ilnya aqra'u, fa'ilnya adalah ana. Kitab ini sebagai apa? Kata benda. Kata benda. Posisinya sebagai apa? Benar, dia kata benda. Posisinya sebagai apa? Fi'il, fa'il, maka dia menjadi sebagai isim ya, Ustazah? Iya, isim. Betul, Mbak Sarah, isim. Tapi posisinya dalam ini berapa? Karena di dalam fi'il, misalnya dalam jumlah fi'liyah, itu terdiri rumusnya kan ada fi'il, ada fa'il, fa'il. Kemudian ada lagi ini fa'il atau fi'il. Tambah fa'il, tambah lebih maf'ul, ini maf'ul ya, anggap aja ini maf'ul. Berarti ini ada tiga, pertama fi'il, yang kedua adalah fa'il, kemudian fi'il ditambah fa'il tambah maf'ul bih. Maka posisi kitab ini sebagai apa di sini? Posisinya Jika semama biasa aku buat dari mikirin jika iya mah dari mikirin terang aja. Ada si subjek, ada predikat, berarti okay. Ada objek. Objek dalam bahasa disebut dengan apa Mbak Sarah? Objek disebut dengan maf'ul. Ya, berarti kitab adalah maf'ul. Maf'ul bagaimana baris akhirnya kemarin Mbak Sarah? Kemarin maf'ul barisnya di akhir adalah fathah atau mansub ya. Mansub fathah karena dia apa mati bacanya adalah kitaban. Berarti kitaban. Aku kitaban, saya membaca buku. Berarti ini di Sarah bikin kitaban ya, berarti tidak memakai alif lam. Berarti buku kitaban. Yang belum jelas ya buku apanya. Berarti masih masih bersifat umum. Umum. Baik, Sarah lanjut setelah Mbak Sarah yaitu Umi Kenta. Nah, Umi Kenta dari kata sohifah. Sohifah. Sohifah kan koran ya. Di sini
ada tulisannya Iqra. Coba mungkin bisa di apa ya, dikreatifkan mikenta kalimatnya. Tidak mesti dengan aku, dengan yang lain, menulis atau apa kayak, atau menjual atau membeli, ya, itu bisa. Kataba, kataba berarti dengan menulis, menulis koran. Oke, berarti. Menulis koran di pagi hari. Atau membaca koran di pagi hari bisa aja kan, menulis apa ya, menulis koran, masa menulis koran di pagi hari nggak mungkin ya, membaca koran di pagi hari, koran Atau saya beli, Pak, membeli, membeli berarti ashtari, ashtari. asari, Koin asari to'ifatu, membeli koran fil fil suki visu 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 ki Ya, visuki. Oke. Sahifatan. pasar, saya membeli koran di pasar asuk Iya. Oke. Visuki. Berarti ini saya membeli koran di pasar. Berarti nih tadi sahifatan, sahifatan atau sahifatun yang betulnya ini tentang. Sohifatun. Kenapa sahifatun? Coba dipreteli Umi Kenta. Ashtari ini fi'il Mudore. mudhari. Fa'ilnya apa? Ah, saya. Ah. Saya, berarti ana. Berarti si fa'ilnya ana. Kemudian sahifatan dia menjadi Oh, makul biar. ya maf'ul bi, barisnya Fathah. fathah. Berarti menjadi sahih. Dan Nah, di fil tuki. ya visu. Oke, makasih Makentang. Afwan saja, masih belum meraba-raba. Tadi Iya, apa enggak apa-apa. saja? Kalau membeli bahasa Arabnya apa saja? Ashtari, Asar. ashtari. Besok beli koran di pasar. Dilatih-latih menulis kayak gini, nanti lama-lama bisa. Ashtari. Ashtari ini Asha, Nisha ya, Ashtari. Astari. Baik, lanjut. Kata tilfat. Habis Umi Kenta. Sayang, Ya. enak. Sayang. Ya. Umpamanya gini saja boleh. Yusahidun tilfas fil baiti. Siapa yang menyaksikan Umi yang Yusahid berarti Yusahidun itu siapa? maksudnya laki-laki itu. Oh, berarti yang menyembunyikan siapa orangnya baik. Yusahidu. Yusahidun tilfizu fil baiti. Yusahidu. Ini Yusahidu. Berarti tadi apa baca? Yusahidu til. Laki-laki itu menonton Ya. tilfas di Ya. televisi tilbaiti di dalam rumah. Baik, betul ini konsepnya betul, cuman ada yang ingin saya ini kan ya, fil baiti. Oke. Yusyahidu berarti ini adalah fi'il mudah. Mudore. Ya, mudhari. Domirnya hu. Dua. Ya, betul Eyang. Kemudian tilfazu. Tilfazu ini tadi Eyang bacanya tilfazu. Dia posisinya sebagai apa di sini ya? Fail. Ini tadi sudah ada fi'il yusyahidu. Domirnya adalah huwa. Berarti si huwa itu berarti dia yang melakukan, dia yang menyaksikan. Kalau dia yang melakukan berarti dia yang sifat nil. Ya, berarti si tilfas menjadi Maful B. ya menjadi maf'ul bih karena dia menjadi penderita. Dia menonton TV, berarti dia menjadi penderitanya gitu. Berarti dia maf'ul bih. Berarti kalau maf'ul bih barisnya apa yang Apa ya?
baris bacaan terakhirnya tilfazu, tilfaza, tilfazi. Tilfazu. Maful bi, ya, maful bi berarti. Tilfazi. Ingat lagi ya, kalau maful bi berarti. Kalau maful bi itu kasroh ya Ustazah. Fathah ya. Oh, jadi tilfazah ya Ustazah ya. Tilfazah ya, maful bi. Berarti fathah. Ya. Kalau setelah huruf jar, baru kasrah. Oh iya, tilfazah. Ya, dia sebagai maful bi. Berarti yushahidu tilfazah bil baiti. Ya. Bil baiti. Ya. Ya, oh, ini iya, seperti iya. Nah, kalau saya lihat masih ragu-ragu ibu-ibu yaitu baris dari maful bin dan maful binnya. Ya. Baik, kita lanjut fil baiti. Kalau fil baiti sudah betul, berarti fil baiti menjelaskan keterangan tempatnya. Baik. Lanjut yaitu yushahid, kata-kata yushahid. Umi Putri, silahkan Umi Putri. Iya saja, Ana mau buat kalimat saya menyaksikan pemandangan alam, bisa nggak Ustazah? Bisa, bisa. Jadi bahasanya usyahidu mangzur manzor manzor. Oh, manzor. Bisa man ya manzor. Mangzor alam. Alima. Alam apa, Ustazah? Enggak mesti dibikin alam. Mangzor itu sudah menunjukkan pemandangan alam. Oh, gitu. Iya. Jadi bahasanya usyahidu mangzor gitu. Ya, usyahidu mangzor. Makanya mungkin bisa jadi mangzornya Ibu Putri dibikin kenaan, bisa. Makanya mangzor al-jamin. Dibalu. Iya, umpamanya gini atau umpamanya kita dibikin nih di umpamanya dikreatifkan umpamanya usyahidu nih usyahid. Oke, ini manzar ya. Ya, pemandangan. Pemandangan bukan bisa jadi kita pengen bilangkan pemandangannya yang cantik gitu. Berarti manzar oh. Kita bikin rambutnya gitu kan. Indah kita. Berarti jamilun ya, jamil. Al Jamil samain kalau pakai alif lam berarti Jamilnya pakai alif lam. Berarti oke. Okay. Al Manzar Al Jamil berarti Manzoro Jamila gitu. Manzoro Jamila. Oh sama ya. Iya, Naan Marudit tadi ya Ustazah ya. Sama di harokatnya berarti. Iya. Yeah. Kalau dikreatifkan lagi ya Al Manzor Al Jamila berarti saya melihat pemandangan yang indah. Atau mau dikreatifin lagi bisa juga. Usyahidul manzar al jamil fis sobah di pagi hari. Saya menyaksikan pemandangan yang indah di pagi hari fis sobah. Fis sobah. Iya. Oke, lanjut setelah Umi Putri, kata-kata sobah Ibu Ida. Silahkan Ibu Ida. Tadi menyimak kayaknya saja. Dio. Ibu Ida menyimak ya. Baik. Ada di chat, Anda tadi baca chatnya. Oh, baik-baik, saya belum kebaca. Berarti lanjut ke Mbak Sarah. Silahkan Mbak Sarah kata sobah. Ya. Yang mana Ustazah? Sobah. Asubhi. Ini coba bahasa Indonesianya dulu nanti kita terjemahkan ke bahasa ini sudah waktu subuh.
Ini dah sudah waktu subuh. Berarti hadza berarti hadza as-sabah atau hadza fi waqti as-sabah. Ini hadza as-sabah. Nah, sabah. Berarti ini hadzanya adalah jumlah ismiyah ya. Berarti hadza ini adalah subuh. Gitu kan, bingung deh ini maghrib atau subuh nih karena seharian tidur ya contohnya. Jadi haza mubtada sobahun menjadi sobahun berarti berarti sudah ada mubtada setelah itu khobar setelah mubtada ada khobar khobar jadi sobat haza sobat haza ini ini adalah pagi hari. Berarti ini cara yang membuat kalimat mubtada khobar. Oke. Okay. Baik, lanjut Umi Kenta kata-kata kabir. Sekolah itu besar sekali. Nah, sekolah itu besar sekali. Berarti madrasah. Ya, sekolah bahasa Arabnya al-madrasah. Madrasah. Al-madrasati. Al-madrasatu. Ya, ya betul. Jiddan ma'al baitu. Sekolah itu besar sekali. Dan rumah juga. Berarti gitu maksudnya ya? Dan rumah juga enggak. Berarti indah ya berarti kalau di sebelah indah ya indal indal baik di sebelah indah. Rumah indal baiki di sebelah rumahku okay. Al madrasah kabirun kabirun jiddan kabirun jiddan indal indal baiki okay. Kepunyaan berarti ya ya di sebelah rumahku. Ya, berarti ini kalimat yang Umi Kenta bikin berarti jumlah ismi? Ismi ya. Ya, berarti al-madrasah satu mubtada kabirun sebagai? Naat man'ut kabirun jiddan. Naat man'ut. Bukan naat man'ut ini Umi Kenta. Bukan. Al-madrasah menjadi mubtada kabirun menjadi khobar, ini berarti jiddan ini menjelaskan sekali. Berarti kan kalau begitu. Kalau kabi kan al-madrasatu itu dia mubtada, kabirun itu khobar, terus jiddan itu menjelaskan kalau bahasa Arabnya apa saja. Itu menjadi Badan. Berarti bukan dia Badan. Menjelaskan apa namanya taukid menjelaskan benar gitu kan taukid menguatkan gitu kan besar sekali gitu kan benar-benar gitu taukid ya namanya bahasa ya indah berarti ini menjelaskan keterangan tempat posisi sekolah yang besar itu di samping rumah saya. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah mulai lancar membuat kalimat. Lanjut, Mubakiran. Saja. Iya, sama-sama ibu. Lanjut, Ro, dengan Mubakiran. Ya bangun pagi sekali. Astagfirullah, Mubakiran, fi musola. Berarti Eyang tidurnya di musola berarti. Oh, mau ke musola.
Berarti saya hidup, berarti Ustazah, Eyang mau bilang saya mau pergi sih ke musola pagi hari berarti ya. Iya. Berarti azhabu ilal musola mubakiron, saya pergi ke musola pagi hari. Mubakiron bil musola. Ilal musola. Ilal musola. Ashabu ashabu mubakiron ilal musola. Gini ya, yang lebih cocoknya gini, mubakiran ini ditaruh di terakhir, berarti azhab musalla mubakiran. Ashabu musola ilal mubakiron gitu. Bukan, lebih cocoknya gini ya, azhabu saya, maka kita posisikan posisinya teratur ya, yang ya azhabu. Nih, berarti fi'il dan fa'ilnya sudah ada, yaitu fi'ilnya azhabu, fi'il mudhari', domirnya adalah ana. Isi fa'ilnya ana. Setelah itu ada keterangan tempat, karena yang tidak menggunakan maf'ul bih. Berarti ila musalla. Berarti terangan tempatnya yaitu musalla. Berarti ilanya menunjukkan ke tempat kan, yang azhabu ila musalla mubakiron. Oh, jadi gitu. Azhabu ila musalla mubakiron. Ya. Saya pergi ke musalla pada awal apa mubakiron, pada awal-awal gitu. Ya, pada pagi hari, misalnya di awal waktu, berarti sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Bisa jadi nih Eyang datangnya paling pertama, termasuk orang yang pertama gitu maksudnya dari kata mubakiran. Baik, lanjut. Makasih Eyang. Saya ingin bertanya, kalau dia itu fi'il mudore awalnya itu selalu isimnya itu selalu dia menjadi makul bidet, makul bidet, jadi makul bidet. Berharokat fathah atau bagaimana saja? Ya, posisinya gini dulu, Mami Kenta. Selalu. Maka kita coba ini, kalau kita belum ini, kita tulis kayak gini ya. Azhabu, berarti ketika kita menggunakan kata azhabu, berarti kita preteli. Berarti ini domirnya adalah, fiilnya adalah fiil mudhari. Berarti si fiilnya siapa yang pergi? Kita cari siapa yang pergi. Kalau si perginya si saya, udah ada kata saya atau domir yang mewakilinya, oh berarti setelah itu ada isim, berarti ini maf'ul bih. Seperti itu. Tapi seandainya tidak jelas siapa si fa'ilnya, umpamanya yazhabu. Yazhabu. Tidak jelas si fa'ilnya. Bisa jadi kemungkinan fi'il yang setelah itu tuh adalah menjadi fa'ilnya, menjadi fa'ilnya. Tapi kalau umpamanya kitab yang pergi, nggak mungkin kita umpamanya rumah azhabu ilal musola, musola yang pergi, nggak mungkin kan musola berjalan, berarti si ini nggak bisa dijadikan maf'ul bih. Jadi kita preteli satu-satu dulu, Umi Kenta. Kalau baru-baru kita preteli satu-satu, siapa yang pergi, siapa si fa'ilnya, siapa si fiilnya, baru nanti kalau ada juga setelah itu isim, yang isim itu menjadi maf'ul bih. Baik saja. Contohnya, akotau, umpunya, akotau, akotau artinya memotong. Atau yakotau lah, yakotau. Takotau, oke. Takotau. Ada jajah. Nah, ini kita bingung yang mana si fa'il berarti kan. Ada jajah berarti ini mu'anas. Karena dengan adanya tamar butoh. Di sini gunakan ta juga di sini. Gitu kan. Nah, jadi kita mengartikan ini bahwa si dajajah ini yang memotong. Bisa jadi kan ya Mekenta ya, karena dengan adanya ta ini bisa jadi menunjukkan ke si dajajah ini gitu kan.
diwakili oleh sidat dajah gitu kan. Tapi ketika kita preteli, takotau adalah fi'il mudhari, kemudian di sini ada domir yang tersembunyi, yaitu domirnya bisa jadi anta, bisa jadi hiya, karena hiya dan anta bentuk tasrifnya atau bentuk fi'il mudhari'nya seperti ini. Nih, ada kedua kemungkinan nih, anta dan hiya. Kemudian dajajah. Jikalau umpanya anta, berarti engkau, kita mengatakan engkau memotong dajajah. Maka yang jadi pertanyaan, apakah mungkinkan di sini si ayam memotong, sedangkan ayam nggak bisa ngapa-ngapain? Jadi dia kalau misalkan fiilnya belum jelas, itu kita jadi bukan dia belum bisa kita pastikan menjadi dia maful bih. Tapi kalau misalkan dia sudah jelas seperti saya atau kami, itu dipastikan isimnya dia menjadi maful bih. Gitu saja. Iya, betul, Oh. betul. Oh, berarti jadi dia af atau enggak na ya berarti depannya ya. Atau kalau ta atau ya dia masih meragukan gitu ya. Ya, cari dulu satu-satu, mereka -satu, biar nggak bingung. Baik saja jajak kita tolong kasih saja. Baik. Baik. Lanjut mutaakhiran. Oke. Umi Putri, silahkan Umi Putri. Ya, saja. Saya mau buat kalimatnya karena kemalaman tidur. Jadi telat terlambat datang ke sekolah gitu saja. Berarti, Gimana saja? Nah, kita berarti, bikin kita sendiri ya, kita kita sendiri masa minta tolong ustaz sama juga. Wow. Sambil sambil iya maksudnya kosa katanya dulu kan karena terlambat karena telat tidur gitu. Karenanya tuh apa ustazah? Karena Nah, pokoknya bisa di karena depan ustazah. lebih ininya, lebih yang kita ambil kalimat yang simpelnya ya. Oh, simpel. Oke, untuk yang simpelnya aja dulu ya. Apa Umar Fitri. Ta'akhar tu fin anaum gitu kan. Saya terlambat. Bangun. Ta'akhar tu naum. Ta'akhar tu naum. Naum. Pak A, apa udah? Akhor, tak akhor kan terakhir, tak akhor tuh. Naum. Ya, berarti saya terlambat tidur, fa, maka fa itu maka. Ya. Mutakhor, mutakhoro, fi, corona. Ya. Coba sahabat-sahabat didengarkan dulu ustazahnya, jadi nggak bentrok-bentrok suaranya, yuk. Fazahab tu ilal madrasah mutakhiran gitu, terakhir ya, mutakhiran. Saya terlambat tidur, maka saya berangkat ke sekolah terlambat. Ta'akhoronaum fahazau. Ta'akhor tu, kita cari fi'il fa'ilnya dulu Umi Putri. Jadi ta'akhor tu. Ta'akhor tu naum, ini saya gitu kan. Ta'akhor tu naum, fa zahab tu maka, ni fa ini artinya maka. Di mana fa, karena penyebab dari terlambat kita, maka akhirnya akibatnya kita terlambat pergi sekolah, maka digunakan fa. Faza ya saja itu. Ya fa aja ya. Fazahab tu ilal madrasah mutaakhirat. Saja itu tanya saja. Iya baik. Ini di sini mutaakhor, mutaakhor. Mutaakh atau muta atau mutaakhir. Tapi di situ ya. Takhir. Munya kemana ustazah? Munya nggak ada ustazah. Kenapa ustazah? Gimana gimana Umi Kenta? Di sini ada tulisannya mutaakhir lo.
yang belakang itu, yang kalimat belakang mutahiron, mutaakhironnya. Yang Muta pertama kan akhiran. tahirannya terlambat. Di tapi bisa aja Oh. tulisnya tafko eh takhiron ya. Eh. Tak Ini. aku. Ya, Tak begini aku. paham Iya. saya. Tak aku ini dalam bentuk fi'il mudhari, fi'il madinya. Karena tuh ya, berarti kita sudah terlambat. Berarti kalau umpamanya mutaakhiron ini dibalikan atau dijadikan ke fi'il, maka menjadinya ta'akhorani ta'akhorat pokoknya ta'akhorat mungkin menjadi ata'akhor maunya menjadi ta'akhor tuh gitu kan. Ini kan kita jadikan fi'il madi ta'akhor tuh ta'akhor tani gitu kan. Maka ini dijadikan menjadi bentuk fi'il. Jadi kalau kita jadikan mutaakhiran ini dalam bentuk kata, ya, maka dia menjadi ta'akhor tuh. Mutaakhiran di sini ditambah dengan mim. Kata mim ini mewakili di dalam bahasa Arab ada namanya nanti yaitu isim tempat atau isim zaman. Isim makan berarti keterangan tempat dan isi keterangan waktu. Contohnya kayak gini ya Umi Kenta ya. Tadi kan Umi Kenta ada melihat kosakata kayak usoli. Usoli berarti saya sholat. Ketika kita menggunakan kata usolli, berarti saya melakukan, berarti dia menjadi kata kerja. Usolli itu bisa berubah menjadi musolla. Solla asal katanya solla, kemudian ditambah mim, maka musolla berbeda artinya dia akan menjadikan kata tempat dengan adanya mim itu. Berarti musolla adalah tempat sholat. Nah, gitu. Jadi kalau udah ditambahkan mim itu, jadi dia ada dua kalimat gitu ya saja ya. Nah, itu berarti dia menjelaskan bisa jadi keterangan waktu, bisa jadi keterangan tempat. Baik, Ini Ustaz. musola katanya dari usoli. Kalau usolinya kata kerjanya, musola berarti kata keterangan tempatnya. Baik saja. Rahim tuh. Kira-kira. Saya terlambat bangun, maka saya pergi sekolah terlambat. Sama juga dengan mubakiron ya berarti saja ya. Mubakiron juga mulanya itu dia zaman itu ya. Baik saja. Kalau ketika dihilangkan mimnya, jadikan dia ke fi'il. Maka arti mubakiron itu menjadi saya terlalu cepat berangkatnya bisa jadi. Seperti itu kira-kira. Baik, kata mata akhiran sudah. Minta tolong Ibu dinaikkan kembali itunya buku halamannya, oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Okay. At-tadrib ajib anil asilah bikhtisar. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan ringkas. Pertama, man yastaiqidu mubakkiran. Ini saya minta ibu-ibu jawabnya dengan kata yang tersusun fi'il, fa'il. Kemudian jikalau ada lebih pakai maf'ul bih, jikalau tidak tidak apa-apa. Jikalau membutuhkan kata keterangan, silakan pakai kata keterangan. Baik, tadi nyampe di Umi Putri, lanjut ke pembalik, balik lagi ke Mbak Sarah. Silahkan Mbak Sarah. Ya, Ustazah. Mas, ya stay tunggu mubakiran. Silahkan dijawab Mbak Sarah. Siapa yang bangunnya di awal? Tapi dengan kalimat yang terdiri dari fi'il. Ah, ya Mbak Sarah. Faisal yastaikizu mubakiron. Bangunnya pagi hari. Man, kan gunakan ditanyakan kata man. Tadi man termasuk pertanyaan. Berarti membutuhkan jawaban
ke orang berarti siapa? Ol yastaikizu mubakiron. Berarti yastaikizu mubakiron tadi siapa Mbak Sarah? Faisal kah atau Adil? Oke, nih man siapa yastaikizu artinya bangun, mubakiran. Siapa yang bangun pagi, pagi hari? Berarti jawabannya iya, Faisal. Faisal. Jadi cara jawabnya bagaimana Mbak Sarah? Ya, nah, berarti dalam bentuk fi'il fa'il. Fi'ilnya yastaikizu, berarti si fa'ilnya siapa? Siapa yang bangun? Berarti fa'ilnya adalah fa'il. Yastaikizu Faisal mubak kiran. Oke, siapa nomor kenten nomor dua? Man yastaikizu mutaakhiran. Tastaqidu adil mut mut mat em adil adil adilun ya adilum mutaakhir. Iya si Adil. Oke, nomor tiga lanjut ke Eyang Endro, silahkan Eyang. Man yakra'ul man yakra'ul kitab Yakro'u Faisal kitaban gitu saja. Betul, Eyang. Yakro'u Faisal kitaban. Ini saja di rumah lagi ada orang betulin AC jadi rame banget. Baik. Nomor empat lanjut Umi Putri. Ya, Ustazah. Man yusahidu at-tulfazu. Tilfaz. Kenapa tilfaz? Tilfaz karena dia menjadi maf'ul lebih itu Umi Putri. Gimana Ustazah? Tadi Umi Putri bacanya Tilfazu. Saya koreksi Tilfaza. Karena dia menjadi maf'ul lebih. Yusahidu Faisal. Faisal okay. Duit ya? Yusahidu Faisal Tilfaza. Oke okay, lah. Mbak Sarah, lanjut nomor lima. Man yushahidu. Yushahidu. Nomor empat, Mbak Sarah. Ya, nomor lima. Sohifah. Man yakrohifatan. Yakro'u Faisal Sohifatan. Iya. Faisal membaca Quran ya. Lanjut Umi Kenta nomor 6. Man yusoli Man yusoli al-jumu'ata fil masjidil kabiri. Siapa yang sholat Jumat di masjid yang besar itu? Ya. Yeah. Tusoli. Kenapa Umi memakai tusoli? Tu bukan huwa. Huwa iu. Kalau iya baru tu. Berarti tu bukan tu ya saja. Bukan-bukan. Itu untuk perempuan, mu'anas. Atau untuk anta. Berarti tetap you. You soli. Iya, tetap. Adil. Adilul. Adilul. Adilul jumu'ata fil masjidil kabiri. Ya, betul. Kenapa kita menggunakan you? Karena si Adil adalah huwa. Di dalam. Jadi akan dengan you. Berarti baik. Dia ilmu dari majhul ya Ustazah? Iya. Bukan majhul Umi Kenta, cuman dijelaskan aja siapa ini.
Jadi di sini yusoli yusoli dengan takdirnya bahwa dengan menggunakan ya itu sudah menunjukkan bahwasanya ini berarti yang ditujunya adalah huwa. Berarti huwa yang ditakdirkan atau yang diinikan di dalam ya itu berarti itulah si fa'ilnya gitu. Kirain saya kalau dia berawalan doma itu dia majhul, mudhari majhul bukan? Ada, cuman majhul itu yusolli, maka li-nya itu bukan li bacaannya, yusolla jadinya. Kalau masih dalam bentuk apa namanya li, berarti itu fi'il ininya, apa namanya fi'ilnya masih biasa. Berarti oh, ini biasa setimbang ya. kita ada sorof, kita belajar tasrif, kan setimbangan yusolli ini setimbangan sholla yusolli apa? Nih faala, pernah dengar faala nggak Om Mekenta? Timbangan Pernah. tasrif Iya, faala. salah. Iya, Hmm, salah. fa ah, Berarti ya fa fa dulu kan ini setimbangan ini berarti ini sholla yusolli. Kalau kita mau menjadikan majhul berarti la ini bukan li lagi tapi menjadi fathah yusolla berarti disolatkan. Baik saja jazakallahu khairan kasih asyik. Pertimbangan lumayan susah juga ya saja harus diingat-ingat banyak banget yang harus diingat Masya Allah. Nah, tapi insya Allah sedikit-sedikit dulu ya. Mungkin saya kita belajar ini doang sedikit-sedikit nanti sampai ke sana insya Allah. Amin. Insya Allah. Lanjut, boleh minta tolong Ibu ke halaman selanjutnya. Oke. At-tadrib al-awwal. Sil baina kulla suratain bainahuma alaqatan. Tadribnya adalah latihannya lah hubungkan baina baina artinya antara kulla suratan antara dua kalimat yang di bawah ini yang ada hubungannya ya gesilu apa hubungannya kitabun nah, maksudnya apa yang sama pokoknya kitabun kitabun sama-sama berarti kita pun contohnya yaksilu mencuci apa yang biasa dicuci apakah yaksilu ini yang apa yang sama kalau umpamanya kita lihat yaksilu sama-sama fi'il mudhari umpamanya apa yang sama-sama yaksilu yang sama fi'il mudhari berarti samanya yakwi gitu. Kitabun yang sama fungsinya dengan kitabun apa kira seperti itu. Baik, lanjut setelah Mekenta, Eyang Endro silahkan Eyang Yaksilu. Yaksilu sama dengan Yakwi. Ya, Yakwi. Kalau kitabun Eyang? Kitabun sama dengan Sohifah. Iya, lanjut Umi Putri. Ya, Ustazah. Hafilah. Hafilah itu saya roh ya? Iya, saya roh. Oke, lanjut Mbak Sarah. Sobah sama dengan sobah. Sobah. Sobah sama dengan ya nam fajar. Saja coba deng hilang ya share bukunya hilang ya ada lagi udah ada usaha aku tadi kepentang saja Masya Allah maaf ini pakai HP tadi pakai wifi wifi-nya error oke baik asobah sama dengan apa Mbak Sarah Fajar Fajar ya enam Yanam, yastaikiz, yastaikiz. Oke,
gitu. Oke. Okay. Mungkin kita latihan membuat kalimat juga kali mungkin ya, ya. Dengan kata ya gesilu biar terlatih kita. Ah, ya gesilu setelah Umi Kenta, Eyang Endro. Silahkan Eyang coba bikin kalimat dari kata ya gesilu. Siapa ini saja yang disuruh? Eyang Endro, silahkan Eyang. Tadi habis Yang mana Mekenta ya? saja? Yang mana Ya. saja? Kata yang silu Eyang. Bikin kalimat lagi Yang dari mana? kata yang Yang mana saja? silu. Yang Ya? silu. Nah, bikin Oh, yang kalimat. silu. Oke. Oh, yang silu. Membuat kalimat. Ya, Eyang. Wah. Ya silu mencuci piring. Kalau ya silu apa? Ya silu lupa ya silu piring apa piring lupa. Piring bak. Kalau piring apa Ustazah? Piring bahasa Arabnya atbak ya. Apa? Iya. Apa? Oke, al atbak berarti ini atbak piring. Ya, silu. Nah. Apa? Fil kurma. Iya, yang mencuci siapa, Eyang? Apa? Yang mencucinya siapa, Eyang? Ya, Gisilu Oh, atbak. ya silu, orang laki-laki itu Oh, dia lagi. apa fil hurfa Iya, atbako, atbaki, atbaku. abako Ya, Masya Allah, Eyang. Makasih, Eyang. Ya, Gisilu atbako fil matbah, fil Masya Allah. hurfa Oke. Ya, baik. Yang lanjut, Umi Putri dengan kalimat kitabun. kita bun akro'u Ya. akro'u kita alkitaba alfikih kita Ya. Kok Alkitab Al-Fiqih, Umi Putri? alfikih ya karena spesifik itu saja Iya. Berarti kalau ini yang saya koreksi adalah di kata Alkitab tadi mesti bilangnya Alkitabah ya, Alkitabah Al-Fiqih. Maka kita alkitabu alfikihi enggak. Oke, ini saya ini Al-Fiqihnya. Al-Fiqih. Maka kita preteli satu-satu. Nih kalau umpamanya Umi Putri bikin alif lam, ini bikin alif lam, berarti nanti posisinya sebagai naat manut jadinya kan? Ya, Apa berarti roh. menikahnya? Roh ya Ustazah. Iya, jadi ah iya betul. Jadi Alkitabu dofa. al-fikihu. Gitu ya Ustazah. Berarti kita bal fikhi. Maka karena tadi akro'u, nah saya membaca berarti ini alkitabah berarti menjadi maf'ul. Oh, maf'ul ya, maf'ul ya. Ya Berarti maf'ul. alkitabah. Ya akroul kitabah. Akroul kitabal fik. Kita alkitabah alfikih. Hi. Nah, kitabahnya nggak dipakai alif lam lagi ya, Putri. Kalau pakai alif lam berarti jadi manut. Tapi fikihnya bukan kata sifat. Oh iya, bukan kata sifat. Itu kata benda ya. Ya, keduanya kata benda. Berarti Berarti jadi. kita mudhof ilaih ya saja. Idofah. Nah, iya. Berarti Berarti akro'u eh, akro'u al eh akro'u kita ba kita alfikri. iya kita abal fikhi ya betul Masya Allah. Oke lanjut hafilah silahkan Mbak Sarah bikin kalimat dengan hafilah. Mbak Sarah, ayo silahkan Mbak Sarah Ya, kata-kata. sudah. Oke. Oh.
dari kata aku saja. Kata silakan alhafilah. Alhafilah. Ya. Saya naik alhafilah. Saya naik, dia naik. Naik berarti mengendarai. Kalau di dalam bahasa Arab berarti ya. Ya. Berarti arkabu. Berarti arkabu nih. Berarti saya mengendarai arkabu. Berarti saya mengendarai arkabu. Berarti hafilah, al-hafilah ya. Hafilah, nah berarti ini. Arkabu, fi'il, apa Mbak Put, Mbak Sarah? Isim, fi'il. Fi'il, fi'il apa? Madi, mudori, atau amar? Mudori. Mudori. Fa'ilnya siapa di sini? Domit yang dia yang haza dia wa berarti menunjukkan berarti menunjukkan a. Nah berarti fa'ilnya adalah saya. Iya, menunjukkan alhamdulillah berarti menjadi apa dia di sini kata itu objek. Objek berarti bahasa Arabnya maf'ul. Maf'ul. Ya, maf'ul berarti barisnya fathah. Ya, kabul hafi. Ana arkabul hafilatan. Ya, hafilatan. Oke, makasih Mbak Salam. Ya. Lanjut Umi Kenta, yaitu kata sobah. Silahkan Umi Kenta. Fis sobahi kasrobul kohwati. Fis sobah? Fis sobah kasrobul kohwati. Asrobul berarti minum. Minum, kopi. Ashrabu, oh ashrabu, oke. Okay. Ya, fis sabah ashrabul kahwat. Ya, betul. Di pagi hari saya minum kopi. Oh, kata kahwat tuh, Umi Kenta. Hai. Fis sabah ashrabu kahwata kahwati kahwat tuh. Ashrabu kahwati. Dia mudah-mudah pilih, bukan saja. Kita tulis satu-satu ya. Fisobah. Maka boleh kata keterangan di awal. Nih, fisobah, geng. Nih, fisobah. Kita bikin koma. Kemudian nih, bikin koma. Fisobahi. Ashrobu. Ashrobu. Nih, al-kohwah. Nih, oke. Okay. Maka kita perhatikan. Satu, fisobah keterangan yang ditara di awal. Kemudian asrobu ini fiil mudah. Ya, ini fiil mudhari. Ya. Domirnya yang tersimpan yaitu domir a. A. Ana. Ana. Fa'ilnya adalah. Kuasa, ya. Iya, berarti dia menjadi apa nih? Jadi makul dia. Ya, berarti kuasa ya. Iya, iya. Fil fisobahi asrobu asrobul kuwata. Iya, kuwata. Baik, alhamdulillah. Lanjut, Yanamu, yaitu Eyang Endro. Silahkan, Eyang. Kalau hanya Yanamu fil kurfah, Yanamu fil kurfah. Iya, dia ya, dia tidur di kamar ya, baik. Lanjut ya. Umi Putri, Sohifatan. Sohifatan
Balik lagi itu koran ya saja. Akrobu sohifatan asasa. Bisa nggak Sorry. saja? Asasan. Majalah majalah itu furniture gitu. Ah, furniture ya. Yeah. Sahih fatal asas ya yeah, betul. Asas. Asas. Asas sih Asasa. dari nah, asas sih jadinya Mi Putri karena Asasi. itu sahih fatal asas sih. Sohifatan asasi. Iya, yeah, karena itu. Sohifatan asasi. Iya. Yeah. Sahih fatal asasi. Oke, lanjut Mbak Sarah. Kata Fajar. Silakan. Di sini azan subuh sudah waktu fajar sudah tiba. Kalau tiba hana nih hana artinya tiba. Hana waktu fajar. Oke, hana. Hana waktu pul fajar. Ya, hana waktu fajri waktu nih waktu fajri ini idofah karena waktu dengan fajar sama benda keduanya maka di idofah. Maka di fajarnya harus memakai alif lam fajarnya di idofah akhir baris baris. Baik, Mbak Sarah lanjut Umi Kenta yaitu yes take. Astaghfirullahu minal minal sariri. Dia bangun dari tidurnya. Oke, okay. Yes take itu dia. Yes take itu minal sariri. Oke, okay, betul. Lanjut, habis Umi Kenta, Eyang Endro, silahkan, Eyang. Yakwi. Yakwi malabis di dapur apa saja? Di dapur, ya. Saja. Filmat. Filmat bah, Eyang. Malabis menyetrika pakaian di kurva aja ya, saja di ruangan gitu ya. Iya. Yeah. Iya. Yep. Nah, fil gorfah ya. Fil malabis fil gorfah dia menggosok baju di kamar. Masya Allah. Ah, lanjut Umi Putri, saya roh. Arkabu saya rot tun abda ah? Saya Kok mau saya naik mobil putih. ya saya rotun Arkabu. arkabu. Enggak, warna putih, mobil warna putih Ustazah. Putih kan Enggak. mobil ya. Abyadu ya, abyadu. Abiyadi, saya Ratil Abiyad. Ini yang saya koreksi, tadi Mbak Putri bacanya saya rotun, saya koreksi. Karena Mbak Putri Ibu Putri menggunakan kata kerja. Arkabu, Arkabu. Ustazah, arkabu. Ya, arkabu berarti kata kerja. Berarti saya rohnya menjadi Saya maful. ya. Oh iya, maful bih ya. Saya Ya. rotan. Saya rotan ya, Ustazah. Saya Rotal Abiyad. Abiyadu. Abiyadu. Eh, Jadi ya. mudah terjadi Abiyadi. ya. Iya. Ya, saya Rotal Abiyad. Oke, Arkabu, saya Rotal Abiyad. Oke, Mekenta boleh minta tolong dinaikin lagi halamannya, Mekenta. Masih sudah masih pada bingung deh kenapa bisa jadi makhluk bi atau itunya saja mungkin bisa diterangkan lagi sekali sedikit lagi saja soalnya saya lihat sahabat-sahabat juga masih pada bingung kenapa apa ini bisa menjadi makhluk bi gitu saja kayaknya masih saya termasuk saya juga gitu. Oke. Ya saya lihat Ibu bingung di penggunaan maf'ul bih kebanyakan ya Ya, baik-baik. kita bagaimana bisa kita jangan terkecoh lagi supaya kita bisa menaruh harakatnya dia fathah atau doma atau kasroh. Kalau kasroh rata-rata udah pada ngerti ya karena ada huruf jar di depannya. Kalau Iya. doma,
kalau kupatatain karena ini apa modif udhof ilaih. Nah, kalau fathah ini yang masih kayaknya masih pada samar rasanya. Iya. Oke. Baik. Ini di dalam bahasa Indonesia, ini untuk memudahkan kita memahami, maka kita bandingkan dengan bahasa kita dahulu. Di dalam bahasa Indonesia, susunan kata-katanya itu kan terdiri dari subjek, subjek sebentar. Oke. Terdiri dari subjek, kemudian ditambah predikat, ditambah objek. Nah, kalau ini di bahasa Indonesia, maka kita harus melihat dulu subjeknya. Subjek berarti si pelaku. Kalau predikat berarti kata kerjanya, kata kerja apa ya pekerjaan yang dia lakukan. Kalau objek berarti yang menderita, maksudnya apa yang dia lakukan gitu. Benda ini diapainnya gitu kan di kena pekerjaan dari si subjek ini gitu, maka disebut dengan objek. Kalau di dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Di dalam bahasa Arab, dia dibalik menjadi predikat ditambah subjek ditambah objek. Maka si predikat inilah yang disebut dengan kata kerja. Kata kerjanya bisa jadi dalam bentuk sekarang atau masa lampau. Maka si predikat ini, si subjek berarti dia yang melakukan pekerjaan. Maka dalam melakukan pekerjaan tidak akan mungkin tidak ada si subjek. Kalau si subjeknya tidak ada, berarti siapa yang melakukannya? Hantu, nggak mungkin kan ya ibu-ibu ya. Pasti ada bendanya atau orangnya yang melakukan. Maka harus kita cari nih si subjeknya, siapa nih pelakunya. Ketika si subjek sudah dapat, berarti bisa jadi dia ada objek, bisa jadi tidak gitu kan, antara dua kemungkinan. Maka kita bentuk ke kalimatnya. Umpamanya azhabu. Azhabu ila suq. Suqin. Saya pergi ke pasar. Maka kita lihat di kata azhabu ini, kita tunjuk dulu. Di azhabu ini fiilnya adalah fiil mudhari'. Fiil mudhari', maka kita lihat timbangannya ini di domir apa? Apakah di domir hiya, domir anta, atau domir nahnu, atau domir ana. Maka ketika kita lihat, rupanya dengan ada a di awal ini, berarti ini domirnya adalah domir ana. Berarti yang tersisip adalah kata saya di sini, yaitu domir ana. Kalau di dalam bahasa Arab kan mubazir dibikin dua. Ana azhabu, itu mubazir. Maka ananya dihilangkan, maka diganti dengan a ini, mewakili dari ana. Berarti dari sini kita sudah tahu bahwa yang pergi itu adalah saya. Kenapa? Yaitu dengan kata-kata ana ini. Pergi siapa? Karena domirnya mengarah ke a ini, saya, berarti yang pergi adalah saya. Jadi dari sini kita sudah tentu bagi si kita bahwa subjeknya adalah saya, ana, berarti predikatnya adalah pergi. Nih, seperti itu. Subjeknya adalah ana dengan a ini, berarti predikatnya adalah pergi. Ini pertama. Kemudian untuk maf'ul bih, contohnya adribu. Adribu artinya memukul. Adribu al-kalba. Kalba berarti, ini contoh maaf, kalba artinya anjing. Oke, al-kalba, ni kalba. Kita preteli satu-satu. Adribu fi'il mudhari'. Domirnya yang ada di sini adalah ana dengan mewakili kata a. Oh, berarti yang memukul sudah ada, yaitu si subjeknya adalah ana tadi. Predikatnya apa? Kata kerja apa yang dilakukan oleh si ana? Yaitu memu
memukul. Memukul. Kemudian, karena subjek sudah ketemu, predikat sudah ketemu, rupanya masih ada nih kosakata lain di dalam kalimat ini, yaitu al-kalba. Berarti setelah subjek, setelah predikat, berarti ada objek. Maka objek inilah yang disebut dengan maf'ul. Seperti itu. Jadi ketika dia ketiga ini, maka dia menjadi maf'ul bih. Saya memukul kalba. Berbeda dengan nanti asal khususunannya dengan kata ini. Akan berbeda nih. Kalau umpamanya kita membuat kata umpamanya kata yadribu Ahmad. Yadribu Ahmad. Ahmad. Kenapa berbeda? Nih kita preteli satu-satu. Yadribu berarti ini adalah fi'il mudah ria. Mir yang tersimpan di sini adalah huwa. Huwa, si Ahmad bisa dia mencapai posisi huwa? Bisa. Nah, berarti di sini si huwanya disebutkan. Berarti si huwanya adalah Ahmad. Berarti yang memukul adalah Ahmad. Berarti subjeknya adalah Ahmad. Predikatnya adalah memukul. Kemudian rupanya ada lagi kata-katanya, yaitu al-qurrah. Qurrah artinya bola. Berarti kalau sudah subjeknya bertemu, yaitu si Ahmad, predikatnya sudah bertemu, masih ada lagi kata yang lain setelah itu, dia bentuknya kata benda, berarti ini adalah maf'ul bih. Berarti itulah yang objeknya. Objeknya siapa? Yaitu bola. Berarti si Ahmad memukul bola. Jikalau dia maf'ul bih, maka dia menjadi fathah. Seperti itu. Ahmad. Kira-kira ada yang bingung ibu-ibu? Atau pengen kita bikin kayak latihan ya? Coba kita bikin latihan. Nih, saya bikin kata... da'a, da'a al-a, ini enggak saya bikin baris terakhirnya, al-bin, nih, bin anak artinya anak perempuan, da'a artinya memanggil, dia adalah fi'il, nah, kalau lihat dari ciri-cirinya ini fi'il mudhari atau fi'il madi. Madi. Kira-kira ya, madi. Da'a. Karena nggak ada ana itunya ya, kata-kata dari ana itu fathah semua. Fathah semua yang asalnya yang di awalnya nggak ada kata-kata ana itu yang menunjukkan fi'il mudhari. Media madi. Sekarang madi, kalau dia madi kira-kira setimbangan dengan domir apa? Maksudnya saja. Ya, kalau dia madi, da'a. Da'a berarti kalau umpamanya kita tasrifkan dari domir huwa sampai ke domir ana, berarti dia domirnya adalah huwa, berarti huwa. Di sini disebut juga al-abu, ada juga binta. Binta anak perempuan. Si abu ini bisa dia menjadi huwa? Bisa gitu kan, bisa jadi kemungkinan si abu ini yang si uwa, berarti disebutkan si fa'ilnya, berarti yang memanggil adalah bapak, berarti ini yang si fa'ilnya gitu kan. Da'al abu, bapak memanggil. Kemudian ada kata bin, nah, bab ini anak perempuan, berarti kalau umpamanya ada isim lagi setelah itu, berarti ini kemungkinan adalah maf'ul bih. Kenapa? Terlihat. Bapak subjek predikat memanggil, berarti anak berarti sudah jadi objek. Berarti maf'ul bih. Jadi binta. Oh, berarti ini binta ini adalah maf'ul bih. Maka fathah di situ. Da'al. Artinya apa saja bahasa Indonesianya?
predikat bahasa Indonesia-nya apa? Kan predikat bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia-nya apa saja? Predikat tetap predikat. Entah. Kalau di dalam bahasa Arabnya berarti predikat ini yang fi'il, kata kerjanya. Oh, ini bahasa Indonesia predikat, ini bahasa Indonesia. Iya, predikat objek. Predikat objek. Iya. Kalau kita bahasa Indonesia kan dulu belajarnya subjek, predikat, objek kan gitu ya, mungkin ya susunan dalam belajar bahasa Indonesia saja. Mungkin karena di Jepang ya. Iya. Ya, subjek, predikat, predikat berarti kata ke kata kerjanya ya. Nah, jadi seperti itu. Al abu al binta berarti si bapak memanggil anak perempuan. Karena dua nih isimnya. Kalau dua isimnya, nah berarti ini sama-sama memakai alif lam keduanya. Nggak mungkin. Pakai alif lam dua-duanya. Kemudian dia bukan kata sifat. Berarti yang satu adalah subjek. Yang kedua berarti objek. Karena nggak ada keedahan. Karena nggak ada keedahan di dalam bahasa Arab. Dua kata benda yang sama-sama memakai alif lam. Jikalau bertemu seperti ini. Berarti dipastikan yang ketiganya adalah mudof. Berarti yang kedua ketiganya adalah maf'ul bih. Ya, bisa dipastikan ini adalah sebagai maf'ul. Karena emang nggak ada di dalam kaidah bahasa Arab ini dua kata benda yang sama-sama keduanya alif lam. Kalau umpamanya ada ketemu kita berarti di depannya ada kata kerja, nah berarti yang kedua ini adalah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Contohnya lagi, umpamanya gini. Bapak mencuci pakaian. Bapak, berarti si bapak melakukan pekerjaan. Berarti dia subjek, karena dia melakukan pekerjaan. Apa yang dilakukan oleh bapak mencuci? Kemudian pakaian, apa yang dicuci bapak itu pakaian. Berarti si pakaian ini adalah menjadi maf'ul bih. Itu yang dikerjakan bapak gitu kan, yang menjadi pekerjaan bapak. Jadi komis. Contohnya lagi umpamanya sami'tul adzan. Sami'tu berarti saya mendengar. Dikata samia itu azan. Ya, samia itu al adzan. Nah, berarti di sini samia itu nih, samia itu al adzan ya. Samia itu berarti ini fi'il. Fi'il madi. Kenapa? Karena dengan ada kata tu ini, berarti domir yang tersembunyi dari kata tu adalah ana. Berarti saya telah berarti yang saya dengar, berarti fi'ilnya sudah temu, sudah ketemu sama kita. Yang melakukan pekerjaannya sudah ketemu. Berarti ini secara otomatis ini adalah menjadi maf'ul bih-nya. Karena dia memakai alif lam juga. Berarti ini fathah. Sami'atul adzana. Saya mendengar suara. Terus saja, boleh diterusin besok? Ini sudah zuhur. Baik, Eyang. Baik. Oke, Insya Allah kira-kira sampai di sini paham ya ibu-ibu ya. Insya Allah. Kalau nggak paham kita latihan lagi saja. Banyak latihan kosakata sih saja sebenarnya yang banyak. Kosakata. Jadi kalau mau baca kalimat itu mau buat kalimat tuh bingung kosakatanya. Iya. Kita ngartinya dari mana awalannya itu yang agak-agak susah. Tapi Insya Allah paham itu saja. Ya, alhamdulillah dikit-dikit ya. Makanya kayaknya kalau dengan latihan seperti ini mulai-mulai bisa membuat kalimat jadinya ya. Iya, misalnya. Ya, baik, kita sudahi dulu ya, Bu, ya, karena ada azan dengan bacakan alhamdulillahirabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Kita kira-kira kasiran saja. Mulai. Jazakallah khair saja. Terima kasih banyak.